Langkah mengunjungi tiga negara Asia bagian dari program wisata yang dilakukan para usahawan retail asal beberapa kota di Indonesia. Jumlah usahawan retail asal berbagai kota di Indonesia seperti Jakarta, Banjarmasin, Surabaya, dan lainnya melakukan tur wisata tiga negara Asia. Para usahawan yang bergerak di bidang penjualan obat-obatan dan konsumsi rumah tangga itu saat berada di Malaysia berkesempatan mengunjungi Genting Highlands, lebih kurang 2 jam perjalanan dari Kuala Lumpur. Selain menikmati udara dingin di lokasi tersebut, juga berkesempatan naik gondola besar yang dapat diisi 6 hingga 8 orang. Tempat ini juga populer karena pemerintah setempat bekerja sama dengan pihak swasta menyiapkan sarana untuk orang-orang yang ingin mengadu untung. Dari Malaysia, Kamarul Hidayat melaporkan untuk Banjar TV.